Yo semua, selamat datang di kehidupan gue. Welcome to my life. Ya, masih di seputaran Jogja. Kali ini gue mengajak lu agak menjauh dari kota Jogja, yaitu tepatnya sekitar 24 km jauhnya. Ini mungkin kalau jarak tempuhnya dari Jogja ke tempat yang gue mau tuju sekitar 45 menit. Tempat apa? Ini pokoknya tempat paling kece, dan ini pelopornya hutan pinus yang ada di Jogja. Nah, kalau lu tahu hutan pinus berarti lu tahu gue mau kemana kan? Yaudah, saksiin terus ya, kita mulai intronya. Tempat ini namanya Hutan Pinus Mangunan. Sesuai dengan namanya, hutan yang sangat eksotis dan romantis ini terletaknya adanya di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yo semua, selamat datang di My Life. My Life hari ini gue masih di Jogja, dan ini tempatnya bagus, tapi sayangnya gue sama laki lagi. Ini ada teman gue, dan ini kalau lu butuh mobil ya, kalau lu pernah lihat episode-episode sebelumnya ada Mas Iqbal, gua masih sama dia. Ini tempatnya sih oke buat selfie-selfie. Ya saran gue kalau lu kesini lu rame-rame sama temen dan bawa pasangan, jangan kayak gue batangan sama dia. Oke. Ini lebih romantis, lu lihat aja tuh, lihat tuh. Gokil kan tempatnya. Jadi selain lu jalan-jalan ke keraton, lu jalan-jalan ke mana? Taman Sari. Nah, kita tinggal Mas Iqbal dulu, soalnya dia lagi report. Nah, selain lo wisata-wisata yang tadi gue sebutin, nah ini di Jogja sekarang ada wisata kayak gini. Nah, kalau di sini biaya masuknya murah. Tadi lo bisa lihat di depan 3.000. Terus kalau lo mengadakan pesta perkawinan perharinya cuma 1 juta. Murah banget menurut gue. Dan kalau lo mau foto-foto di sini gratis, tis, jangan khawatir, lo bakal bisa dapat momen-momen romantis. Selain buat yang romantis, tempat ini juga bisa buat tempat kalian gathering, outbound. Terus sebenarnya sih ada panggung-panggung kecil, nggak tahu gue bisa dapat atau nggak, karena ini luasnya luas banget. Hutan ini memiliki luas sebesar 573,7 hektar. Buset, gede amat. Makanya kalau nanti ada bagian-bagian nggak bisa gue dapet, sorry aja ya Jack, jauh dan gue capek. Ya, jadi hutan pinus Mangunan ini awalnya itu dia itu sebenarnya tanah tandus, lalu dilakukan namanya reboisasi. Nah, masih ingat nggak lo tuh reboisasi itu apaan? Kalau lo nggak tahu, googling deh. Oh ya, kenapa gue bilang tadi ini pelopor hutan pinus? Karena di sini tuh banyak hutan-hutan pinus lainnya setelah si pinus Mangunan ini ada, dan rata-rata hutan pinus yang di sini itu masih dikelola atau diatur oleh desa atau kecamatan masing-masing. Jadi masih sistemnya agak swadaya ya, nggak ada campur tangan pemerintah. Jadi di sini oke. Gue mau kemana lagi, saksiin aja My Life berikutnya. Kalau lo ke Jogja jangan lupa lo ke taman sini. Ini intinya sih gue cuma mau lihat ada hutan keren doang. Oke, gue mau kemana-mana lagi, terus saya pantauin Instagram gue di @xbartchris. Sampai ketemu lagi di My Life berikutnya ya, bye.